Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mustamin Tewa. Pada video sebelumnya, kita telah membuat box dengan diffuse color 100 atau dalam bilangan desimal, kita bisa menulisnya 1 ke titik 0, 0, titik 0, 0, titik 0. Dan hasilnya untuk listing ini saya simpan dulu. Kita seperti yang lalu kita telah mendapatkan warna sebuah box berwarna merah yang bisa dilihat dari sumbu X, Y, dan Z. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan bagaimana kalau kita menggabung dua objek yang pada dasarnya bisa objek box dengan box atau box dengan cone, dengan silinder ataupun sphere. Kita akan mencoba dulu dengan menggabungkan dua box ini dia, dan walaupun kita memberikan warna yang berbeda, yang satu merah dan yang satu saya akan memilih warna kuning satu-satu di sini ya. Kelihatannya ini akan berada pada satu tempat yang sama, dan tentu yang lebih dominan yang akan membungkus shape yang lain. Ini saya akan coba refresh kembali, saya sudah menyimpannya, dan ternyata yang terakhir yang saya buat dari listing ini, saya akan mencoba menghasilkannya dulu. Ini dia listing yang terakhir yang saya buat dengan warna kuning satu-satu itu membungkus shape yang berwarna merah. Apa warna merahnya tidak ada? Ada, sesungguhnya ada, dan dia berada di dalam, tepat berada di dalam kotak kuning ini. Bagaimana supaya kita bisa membuktikannya bahwa itu benar-benar ada? Maka yang warna kuning ini ya, warna ini tadi warna kuning, tentu bisa kita berikan perintah tambahan dengan transparansi. Ini transparansi, transparansi. Transparannya berapa? Itu nilainya bisa kita kasih 0,5. Kita akan coba simpan dulu. Kemudian kita lihat lagi. Dan oh ya, ini bisa dilihat warnanya jadi berubah. Kenapa berubah? Karena ada warna merah dengan pencampuran warna kuning. Nah, coba saya kita ubah lagi ya. Kita ubah, atau ini saya jadikan sebagai komentar dulu. Saya hilangkan saja diffuse color-nya karena pada dasarnya ini yang akan kita coba mau lihat apakah benar ada box berwarna merah di sana. Saya berikan tanda pagar di sini. Jadi kalau ada tanda pagar berarti ini sama sekali tidak dieksekusi ya. Dia dianggap sebagai komentar saja. Saya akan menyimpannya kembali dan kita lihat perubahannya. Nah, ini pun akan lebih dominan di atas. Nah, dengan demikian maka percobaan kita menjadi, kita akan ubah dengan cara sebagai berikut. Diffuse color yang merah ini sudah tidak ya. Jadi mungkin ini saya akan berikan 9 atau 8. Saya akan simpan kembali. Kita akan lihat dulu perubahannya. Nah, ini dia. Kenapa ini seolah seolah kita tidak melihat ada dua bentuk objek? Karena pada dasarnya objek ini tepat bertumpuk di sana. Jadi kalau benar-benar ingin mencoba, maka untuk box yang kedua yang ada di sini, sekalipun sebenarnya di berwarna kuning, tetap kita aktifkan. Kita akan coba ya.
kita akan berikan box ini dengan size, kita ubah ukurannya supaya jangan sama. Jadi kita akan berikan perintah size di sini, dan kita bisa mencoba dengan nilai 44, ini 0,5 saja, dan yang ini 0. Jadi sumbu untuk nilai box ini dari sumbu X nya bernilai 4, Y nya bernilai 0,5, dan Z nya bernilai 0. Saya akan simpan. Untuk diffuse color warna kuningnya tetap saya aktifkan. Hanya ukuran dari box ini saya buat dia lebih besar lagi, dan kita lihat perubahannya. Ini. Oke, sudah mulai ada perbedaan ya. Jadi ada nilai yang ada objek yang menjorok keluar. Kenapa? Karena tadi kita memberikan untuk X-nya itu 4. Ini nilai X-nya, ya kan? Jadi dalam bentuk skala ini 4 meter ya. Ini 0,5. 0,5 setengah meter saja ke atas. Kemudian 0. Ya. Jadi untuk Z-nya saya akan mencoba membolak. Ini kita akan lihat ya, menembus ya. Nilai Z-nya, jadi dia tipis sekali. Ini tipis sekali tembusannya. Kalau nilai Z-nya pun kita berikan nilai, itu baru kelihatan. Supaya nilai Z-nya jangan 0, di sini kita berikan juga itu mungkin dia 2. 2. Artinya sama dengan 2,0 ya. Kalau ini 4,0. Kita akan refresh kembali. Dan kita akan lihat perubahannya. Ini saya akan lihat. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan ini karena saya memberikan efek transparansi, maka dia kelihatannya seperti ini. Kalau nilai setnya sudah ada. Jadi ini sudah terlihat, tapi dia transparan. Transparannya agak tinggi, saya berikan nilainya ya. 6. Ini transparan 0,8, dan kalau transparannya saya kasih 0,5. Saya akan menyimpannya kembali, dan tentu warna ini akan semakin jelas. Ini dia. Ini bisa kita lihat dari berbagai sisi ya. Ini. Jadi sesungguhnya dia berada pada titik koordinat yang sama. Analisis saya, dan kalau transparannya saya buat 0 saja, artinya ini seolah-olah tidak ada, maka tentu ini akan lebih, warna kuning ini akan lebih tajam terlihat. Apakah ada diffuse color ini ya? Oke. Jadi terlihat bahwa nilai-nilai ini masih bisa kita lihat ya. Oke. Ini dia. Untuk kita bisa membentuk objek-objek lain sesuai dengan kebutuhan kita. Dan silahkan mencobanya sendiri untuk menghasilkan bentuk-bentuk objek lain dari hasil penggabungan ini. Saya kira cukup untuk percobaan kali ini. Selamat belajar, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.